Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Saat ini kami mau menyaksikan menebang pisang yang berdekatan dengan tembok dan kabel listrik. Sangat menegangkan. Tapi yang menebang pisangnya bukan saya, suami saya dan kawannya. Karena kalau saya nggak mungkin. Ini kan tugas laki-laki. Ini pohon pisangnya dekat sekali dengan rumah. Yuk kita saksikan seperti apa mereka mengambil pisang. Ini jarak tembok rumah dengan pisang sangat berdekatan. Buah pisangnya ada di sebelah sana, nggak kelihatan dari sini. Dan ini kabel, jadi harus perlu hati-hati untuk menebangnya. Pisangnya dekat sekali dengan atap rumah, jadi perlu hati-hati sekali untuk menebangnya dan dibutuhkan beberapa orang. Serem, ke bawah serem. Wow, pisangnya sedang ditarik ini. Hati-hati. Lumayan pisangnya banyak besar ini. Hati-hati. Pakai tali. Sabar ya, Pak ya. Wow, ini harus bapak-bapak yang atau mau tarik sekali lagi? Bisa mengambil pisang. Kalau perempuan tidak bisa ini, karena sangat sulit sekali. Inilah posisinya. Posisi pisangnya di pinggir jalan. Ini ada motor berlewatan. Belum ada yang udah mat, udah keras itu, udah siap untuk dipanen. Jatuh kita ke. Tolong mereka, ampuh. Oh my god, tolong mereka. Seperti inilah posisi pisangnya. Harus hati-hati ngambilnya. Ekstra hati-hati. Bye.
Coba. Coba. Ayo, 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 ayo. Detik-detik menebang pisang di atas tembok. Detik-detik menebang pisang dari atas tembok. Udah berhasil pisangnya. Tuh dia nih. Akhirnya berhasil juga. Wah. Hati-hati. 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 Inilah saudaraku cara mengambil pisangnya. Sudah. Up, up. Iya. Berhasil. Inilah pisangnya. Tunggu sebentar lagi kuning. Iya, boleh. Ayo berdua lah. Inilah pisangnya sudah di ini pisang dilepaskan dari pisang tangkal kapok, tongkolnya. Kalimantan. Nih. Ini pisang dalamnya ya. Pisang goreng. Lah aku ngono iki tak. Ini enak sekali dibikin kerupuk, kerupuk, keripik. Sudah masak kukusnya. Kukus. Ini anakku ini. Enggak perasa itu tandanya kan. Lumayan banyak sekali ini satu tandan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12. Satu tandan ada banyak sisir nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sisir. Luar biasa. Ini enak sekali ini dibikin keripik ini. Ini bonusnya katanya nih. Sampai disinilah dulu akhir video ini. Kita sudah melihat cara menebang pisang yang menegangkan dari awal sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menontonnya. Dan ikutin terus video saya. Masih ada
proses kedua untuk membuat keripik dari pisang yang sudah kita tebang. Terima kasih.